Ini masih adalah PC-nya si Doi, usnya taruh di sini sang legendaris. Yeah. Ya enggak sob. Begitu sob. Ya. Sebenarnya ini aku malu sih. Subscribernya enggak ada sudah dokter. Kok sudah monetize? Ya, soalnya monetisnya itu si Doi yang monetisikan kan akunnya si Doi. Hihi. Oke sob, itulah setupku sob. Setup vlogging sementara aku gitu sob. Di sini ada atau anunya unboxing sob. Mantap sob ya. Wah, mantap. Di situ dan juga lampu gitu sob ya. Wah, mantap. Cuma sayangnya ini kurang panjang seperti biasa sob. Ya ini masih kurang panjang. Ini masih ada kurang sob. Nah, sob. Ini masih ada lagi lah sob. Sementapmu sementara gini sob. Wah, ada tempat mengekspresikan diri aku sob. Dan juga berbaik ngomong sesuatu dan hafal sesuatu. Wow 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 wow. Mataku yang mantap itu. Mantap. Itu ada action cam yang luar biasa unyu-unyu dan ada monitoring. Nah, nih tempat aku monitoring sebuah fenomena-fenomena yang membuat Anda terhibur di sini. Dan di sini ada tempat tripod nge-vlog-vlogku sob. Nah, sob. Mantap ya sob ya. Membuat Anda menjadi terhibur dengan kekocakanku dan kehappianku di sini sob. Dan di sini ada tripod tempat HP sekelas pertahap yang satunya sob di kamar sana sob. Ini untuk hafalanku melihat layar-layar geser HP satu sob. Set 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 itu sob. Geser-geser aku pakai HP satunya sob. Oke. Mantap ya sob. Ini colokan ini ada colokan untuk Chinese version dan juga version-version lain sob. Di sini ada colokan. Oke, itu lumayan menyiksa sob. Oke sob, di sini ada si bebek, di si Ungem dan juga si Birosima dan juga si siapa ini? Oh, yang aku masukkan ruhnya sesuatu di Indigoan atau Birilmu di sini. Indigo atau Birilmu di sini. Kadang-kadang kalau malam nih, ya keluar penampakan makhluk astral yaitu yang bernyala-nyala sob ya. Wow, oh tunggu sob, ini terlalu terang. Oke. Nah sob, ini setupku sob. Gini ya, setup sederhana. Nanti sebenarnya di sini ada satu lagi PC. PC-nya si Doi biasanya taruh di sini sob ya. Biasanya sih begitu. Biasanya PC-nya si Doi taruh di sini sob ya. Jadi kadang-kadang ya karena kadang dipakai tidak nyampe sini juga ya. Karena taruh di sini aja PC-nya si Doi ya tidak salah atau di sini. Biasanya di sini juga PC-nya si Doi sih. Biasanya sob ya. Iya, kalau lagi bawa aja. Lagi dibawa aja pakai smartphone dulu sob. Ini buat tengkar smartphone dulu lagi bawa sob. Lagi bawa pakai PC sob. Gitu sob. Itu cuma monitoring aja ini. Ini tidak bisa ini laptopnya nih. Ya bisa kayak bisa ya cuma monitoring aja yang edit soalnya bukan aku sob. Aku mampu ngedit sob. Orang mudeng aku sob. Atau di sini ya ini agak luas sob. Wah sob ya, space-nya. Ya, jadi nanti aku akan tambah lagi mungkin di sini mungkin sob. Di sini ada tumpuan kosong sob. Ya. Itu ada baju kenangannya dari almarhum kembaranku yang peran penggantiku sob. Coba update. Sob. Wow sob ya, mantap sob ya. Ya gitu aja. Room tour. Ini bukan sekedar room tour. Ini room tour next generation. Ya di situ agak berantakan sob. Sorry sob. Room tour next generation. The meja. The bleguk-bleguk ya. Kan belaga gak tahu Inggris sob. Belaga aja sob gak tahu Inggris. So Inggris ya sedikit-sedikit sob ya. Ini belaga aja. Belaga jadi tuber. Dan ini ada fenomena yang bisa kan sebut itu sebuah terang benderangku sob, lampu LED flash sob ya. Aku singkatnya lenturnya sini. Mantap misalnya gitu sob. Mantap. Sebelum kita unboxing besok hari aku one juga sob. Ya kalau ada ya mager dulu sob. Soalnya unboxingnya barangnya banyak di sana. Di sini mah ya siapa juga yang mau bawa barang sebanyak itu di sini sob. Penuh sob. Dan di sini ada oke, aku pakai ini aja sih. Di sini ada barang-barangku yang belum diembok-embok tuh. Wah masih banyak sih. Ya udahlah tuh aja masih ribet kecuali smartphone itu dan itu sudah anu. Dan di sini wah oh, di sini masih kosong sob. Masih space kosong masih space kosong ah teruslah aku di sana sini space kosong juga. Oh tuh aku tuh space kosong sob. Di situ masih ada space kosong banyak sob.
Wah banyak sob, space kosong, space kosong, dan space kosong. Itu hanya baju, aku jarang naruh baju di lemari sob. Gitu sob. Wah ini ruang boxing kamar tidur. Ini sih space, oh ini space aksesoris kesukaanku sob. Dan itu masih kosong. Dan iya ya, di sini kalau aku lagi bubuk sambil ngedit-ngeditan di sini sob. Ngedit sambil bubu-bubuan di sini sob. Tapi ini lama sekali sob. Ini kainnya nih, kainnya sob ya. Ini kainnya yang punya yang meninggal sob. Nih, ada darahnya sob. Wow. Takut ya sob, ngeri ya sob ya. Jangan ya, biasa anak indigo ya sob. Oke, yang meninggal gitu sob. Nih, ada darahnya juga sob. Nah, tuh. Darahnya sudah ada sih, oke. Sorry sob, kalau si doi masih takut bercanda lah. Ini satu ini sudah dibersihkan jadi aman. Nggak usah takut sob. Di sini ada ya nih baju, tumpuan baju. Di sini ada tempat ibadah. Tempat ibadah dan di sini ya, di sini kenangannya yang kembaranku gitu sob. Wow, tingginya segimana sih aku? Segini kan tingginya sob. Oke. Okay. Pakai baju ini ya sob. Ya itu almarhum yang beliau yang sudah mendahului kita, harus kita doakan sob, sob. Gitu sob. Wow, di sini ada tumpuan baju. Baju ini ya, tumpuan baju. Ini baju yang udah dicuci di sini sob. Ini baju yang dicuci, ini baru satu kali dipakai atau pernah dipakai terus sini. Ini masih bisa dipakai lagi terus sini. Ini yang belum dipakai terus sini sob. Atau mau dicuci terus sini sob. Ini sudahlah. Ini sudahlah. Ini masih kosong situ. Gitu sob biasanya. Ya kan. Sob. Wah, dan ini ada kalau aku mau mengucapkan assalamualaikum kepada aku mau berangkat, aku cium dulu assalamualaikum gitu. Aku cium misalnya sob. Ini sob, ini sob. Assalamualaikum. Gitu sob. Kenapa itu sang merah putih sang legendaris sob. Yeah. Ya enggak sob. Begitu sob. Ya. Sebenarnya ini aku malu sih ngomong melihat setup editingku, kamar editingku seperti ini sob. Ini adalah kamar editing. Soalnya itu ada sebuah ya seperti kalian tahu seperti biasa. Kalian sudah pernah lihat di videonya sob ya. Ini target untuk latihan aku sob. Target untuk latihan sob. Untuk target latihan itu adik kecil tuh suka ini buat anu sob ya. Buat nakut-nakuti kucing misalnya kalau tikus atau apa gitu di sini. Itu ada benda-benda kenangannya sedok yang kedua sob. Oke. Okay. Dan di situ masih sob. Wah, itu benda kenangannya sob. Biasanya benda kenangan tuh digantung aku. Seperti itu sob. Oke? Oke? Sekian dari saya. Itu aja setup yang baru kok sob. Iya. Sebenarnya sama aja sih setupnya. Masa baru segini aja sudah room tidak ada sudah lumpur. Subscribernya berapa bang? 1 dan 3 sob ya. 0 bahkan subscribernya sob. Lucu sob ya. Kok sudah monetize? Ya soalnya monetize-nya itu si doi yang monetaskan, kan akunnya si doi sob. Gitu sob. Terus apa lagi yang kalian suka tanya sob. Ngomong apa sih bang kok gak jelas. Ya soalnya ngomong ntar lagi rekaman. Ngomong apa sih bang kok gak jelas. Ya lagi ngomong sesuatu yang masih belum aku tulis di sini, di dalam nota gini sob. Ini ada nota nih untuk aku nulis. Oke sob. Aduh ya Allah. Entar rekaman. Entar sob ada anu lewat sob. Nanti aja kita rekaman lagi. Terus apa lagi ya? Ngomongnya bisa di jangan basa-basi dong bang ngomongnya. Ya nanti aku enggak basa-basi. Kalau aku lagi akan menulis sesuatu. Intinya ya kalau di channel percobaanku ini ya. Nah, channel percobaan tuh kan istilahnya itu apa ya sob ya? Bisa dibilang itu ya channel yang dicoba-coba dulu sob ya. Ya seperti itulah channel percobaan sob. Jadi intinya ya nanti ngomongnya agak basa-basi pastinya aku akan memperbarui lagi, akan memperbaiki lagi, akan kualitasnya biar lebih bagus lagi sob ya. Ngeditnya pakai apa bang? HP-nya pakai apa bang? Oh kalau HP-nya aku pakai HP jadul ya sob ya. HP ya sebenarnya hanya kalian jadul. Makanya itu untuk biar kenapa aku bawa HP jadul. Soalnya berbeda dengan di HP sana ataupun di sana tuh semuanya tuh serba jadul sini sob. Begitu sob. Karena HP jadul kan tahu sendiri kan HP jadul kan kalian bisa pakai lebih tingkat lagi, lebih kualitasnya 5 pan aku aja bisa. Kenapa kalian enggak ya sob ya gitu sob.
Terus apalagi bisa dibilang ya itu saja. Kalau laptop kan laptop jadul juga sob ya. Bedingin di sana sob. Ya. Jadi aku aja bisa, kenapa kalian enggak? Sob, intinya mari buat coba Facebook, di Facebook itu kalian upload apa, atau di YouTube ataupun di Instagram ataupun di sosial media lainnya. Yang penting kalian tuh berkarya sob ya. Meskipun aku jujur, tapi aku juga suka berkarya sob ya. Gitu sob. Sambil mengisi kesibukan di sela-sela kesibukanku sob ya. Ini seperti itu. Jadi aku sambil sibuk sesuatu pasti bedanya aku sih maksudnya di sana tuh bedanya. Jadi seperti ini lah. Jadi ya mungkin seperti itulah di saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir disebutkan terima kasih dan sampai ketemu di dan jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya dan juga tulis di kolom komentar apapun itu terserah kalian, oke? Tulis saja di kolom komentar. Aku suka komentar kalian, maka aku akan menjadikan sebuah inspirasi untuk namanya itu ya untuk anu sob, untuk apa ya? Untuk terus aku berkarya. Dan biasanya komentar sejelek apapun kalian atau serumat apapun kalian komentarnya, aku akan memberikan ide-ide cemerlang lah intinya. Jadi ide-idenya itu akan selalu cemerlang jika itu benar-benar good lah buat aku. Kalau idenya bisa dibikin konten, kenapa enggak gitu sob ya. Kalau komentar kalian enggak bisa, maksudnya kalau komentar kalian bisa dibikin konten, ya kenapa enggak gitu sob. Oke? Ya, itu saja dari saya. Kalau ingin saya mohon maaf, akhir dari saya pun terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa, sebelum kalian tutup video ini, channel ini membahas tentang gadget, aplikasi, game, barang unik, dan sekali vlog. Oke, see you again, double again, triple again, see you again, yeah. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan jangan lupa berikan like-nya jika kalian tertarik dengan konten ini. Lalu subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan aktifkan loncengnya agar bisa tahu video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Thank you.